Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini saya nak buat serunding kelapa. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan ialah bawang besar dalam 2 biji, bawang kecil 3-4 biji, serai, lengkuas, halia dan juga bawang putih. Bahan ini kita akan blender. Okey, selain itu saya juga gunakan jintan kasar, jintan halus, ketumbar dan juga buah keras. Okey, serta cili kering. Okey. Semua bahan ni kita akan blender ya. Kita akan blender. Okay, bahan lain yang di blender ialah udang kering ya. Jadi udang kering tu kita rendam dulu. Ada juga orang gunakan daging. Boleh juga guna daging, tapi saya nak gunakan udang kering saja hari ini. Sekarang kita nak blend bahan ni, nampak ya. Apa tu bawang, bawang serai tadi, bawang putih, cili, ni jintan-jintan, dan yang saya nak masukkan adalah udang kering, dan ini ya adalah kulit limau purut. Kalau tak ada tak apa, tapi kulit limau purut ni akan mewangikan serunding kita. Jadi kita masukkan semua dan kita blender ya. Masukkan sedikit air. Wah, limau, bab kulit limau purut tu, ya Allah, baunya wangi sungguh ya. Okey, kita kan blend. Okay, kalau nak buat serundeng kelapa mestilah ada kelapanya. Ini kelapa yang kita telah buang air-airnya dan saya telah sangin ataupun masak sehingga dia jadi seperti kekuningan ini ya. Okey. Kita panaskan minyak untuk menumis bahan-bahan yang telah di blender tadi. Okey, dah panas, kita masukkan bahan yang di blender tadi ya. Kita tumis sehingga dia garing ya. Garing. Tapi dia kering-kering ya. Kering. Tapi sampai dah kering, jadi kita tambahkan asam jawa. Tambahkan daun limau purut. Sedikit garam, sedikit je sebab kita dah taruh apa tu udang kering ya. Jadi dia akan jadi masin. Dan juga gula. Satu. Dua. Tiga. Ikut masing-masing. Dia nak ada macam manis ya. Sikit. Kemudian barulah kita taruh kelapa yang telah digoreng ataupun disangai tadi ya. Kita kacau dan rasakan semua. Yang ini yang telah kita ratakan. Jadi kita goreng atau pesangai dia sampai kering. Ada setengah orang dia suka lembap, jadi terpulang lah. Tapi kalau dia kering, dia tahan lama kalau kita nak simpan lama. Kalau setakat nak makan sehari dua saja, kita buat lembap-lembap boleh ya. Ha. Kalau kering dia lama, dia boleh simpan lama. Okey, dah bau harum ya, sebab kita ada daun limau purut. Sebab kita nak rasa. Sedap. Sedap. Dia ada manis, ada masin, ada pedas, bau wangi ya, sebab ada daun limau purut. Siap. Alhamdulillah, serunding kelapa daun limau purut. Ini saya nak makan dengan lontong yang dibuat pagi tadi. Siap serunding kelapa daun limau purut. Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah dia lodeh lontong. Ada telur, ada sambal, ni serunding kelapa ya. Okey, ada suka banyak, kita tambah lagi ni serunding kelapa limau purut yang kita masak tadi. Alhamdulillah.